sekarang berada di Bangi dan Bandar Baru Bangi Stesen 3. Kita sekarang kebetulan singgah sebenarnya di gelanggang yang mana ramai juga minta-minta main kat sini. Antaranya Lau main kat sini, Am pun main kat sini, adik Cik Bob kita pun main kat sini, Adli pun ada main di sini juga. Dan kebetulan sebenarnya hari ini adalah satu kejohanan tertutup jemputan, ya, yang mana telah disertai oleh 26 regu sempena kakak pilihan raya Nusul YB. Pakar YB di sini menganjurkan kejohanan yang diuruskan oleh GG, ya, GG UPM. Saya tahu saya lah, betul-betul lagi saya dapatkan maklumat lanjut. Dan sebenarnya apa sedang berlaku belakang ni lah, dah peringkat pun separuh akhir. Dan sekarang ni lebih kurang hampir jam 4 petang, separuh akhir membariskan. Itu dia, beradalah Nawek pun ada terlepas kat sini punya. Separuh akhir sama api kirinya ialah seorang bekas pelajar HSNKL dan menghadap seekor brother Mahdi. Okey, dan sekarang ni pusingan set kedua. Sebenarnya set kedua ada banyak juga nama-nama besar yang turun beraksi di sini. Mana contohnya bintang-bintang muda baru sini pun ada kat tempat. Brother ni punya pengadilan dia, dan ramai lagi orang-orang yang berada di sekitar sini. Nanti saya kita tengoklah sedutan apa yang kita dapat ambil, eh. Masih lagi berbisa brother Lanawe kita ni rupanya. Walaupun umur telah pun memasuki veteran. Kiraan, sistem kiraan 15, 3 kali servis ni maknanya dia guna pakai. Drop nipis. Pasukan-pasukan daripada sekitar Bandar Baru Bangi sebenarnya dijemput Sungai Sekamat Taman Mesra Bandar Baru Bangi. Ini pada fasa 2 sedap saya. Lele lagi drop di situ. Malu-malu peradilan kita punya. Drop berbalas drop. Sebagaimana kita tahu brother Mahdi memang memiliki servis yang pelik-pelik. Dan dalam kepelikan itu, servisnya dihiasi dengan konsistensi yang cukup tinggi. Jarang tengok dia buang servis. Walaupun kadang-kadang dapat killer yang tangan bengkok-bengkok punya saya ni. Naik lagi. Baik. Baik, jangan.